jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Body Kit. Nah, kali ini kita sedang melakukan penggarapan untuk mobil Alphard tahun 2017. Nah, mobil ini datang dari Semarang, jadi pekerjaan luar kota ya. Nah, jadi yang biasa kita suka melakukan proyek rumahan, tapi si bapaknya lagi ada job di Jakarta, jadi dia sekalian datang ke tempat kita untuk melakukan pengupgradean langsung. Jadi ini sedang kita melakukan pengerjaan yang dimana kalau teman-teman udah pasti tahu khususnya untuk pengupgradean, dan yang belum tahu gimana, nah saya jadi akan menjelaskan lagi. Jadi basic mobil ini tahun 2017 kita upgrade menjadi versi tahun sekarang. Nah, perubahannya seperti biasa, perubahannya hanyalah untuk di bagian lampu dan juga bagian bumper. Nah, mobil ini si bapaknya pengen lebih kelihatan muda lagi, tapi bagian depannya aja. Jadi katanya untuk bagian belakang nggak terlalu signifikan untuk melakukan perubahannya. Ya, kembali lagi itu pilihan selera. Yang pasti kita menyediakan semuanya. Teman-teman mau upgrade bagian depan juga bisa, mau upgrade bagian belakang juga, tapi ya memang benar kalau untuk melakukan pengupgradean yang signifikan itu perubahan di bagian depan. Nah, saat ini sedang melakukan pemasangan untuk di bagian depan. Jadi untuk versi yang generasi ketiga ini, dia hanyalah untuk menggantikan lampu. Dan semua, kalau teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean, semua dia plug and play, yang dimana semua dari kedudukan headlamp. Jadi teman-teman bisa lihat, nah ini headlampnya sudah terpasang, jadi semua kedudukannya itu sama. Dan yang pasti untuk dari pemasangan ini kita pun juga harus rapi. Nah, dari rapi dari mana, yang terutama adalah untuk di bagian pemasangan lampu. Jadi kita melakukan pemasangan itu nggak asal sembarangan tek-tek-tes beres pemasangan, enggak. Jadi kita harus menyamakan dari versi yang sebelumnya. Jadi harus benar-benar rapi dan juga sempurna supaya hasilnya itu presisi dan juga rapi. Pokoknya kita kasih yang terbaik. Untuk lampu kita menggunakan versi yang high spec, yang dimana untuk versi yang high spec ini jelas berbeda. Yang berbedanya dari apa? Dari tingkat keterangan lampu ya. Nah, ini juga udah kita pasangin, lalu dia nanti beda juga untuk versi DRL, yang dimana kalau untuk versi yang tahun sekarang ini dia DRL-nya cuma ada di list bawah juga, di bawah doang, beda dari yang versi sebelumnya. Kalau yang versi sebelumnya kan dia ada semacam model ada desain-desainnya, ada si begini, dan juga dia modelnya juga besar. Nah, saat ini sedang melakukan pemasangan di bagian depan. Nah, yuk kita tur sedikit. Nah, ini juga ada mobil Alphard sedang kita melakukan pengerjaannya. Ini baru selesai kita upgrade juga menggunakan versi yang terbaru. Ini sedang kita melakukan finishing karena ada beberapa juga yang kita catin juga. Nah, untuk versi bagian bumper depan, nah ini bagian bumper depan sudah kita melakukan pemasangan. Jadi pemasangannya itu cukup kita pindahin dari sensor parkir dan juga dari kamera. Nah, ini sedang kita melakukan pengerjaan, penggarapan juga. Jadi nanti teman-teman harus lihat juga kalau mobil ini udah selesai kita upgrade nih guys, untuk yang ini bagian depannya. Jadi basically mobil yang ini dia udah tahun yang terbaru. Nah, ini tahun 2020, yang dimana untuk versi lampunya itu dia sudah diganti. Tapi yang digantinya itu kalau misalkan versi yang terbarunya itu dia dua mata. Jadi ini bawaan dari si pabriknya. Kecuali teman-teman versi yang tahun 2015, 16, 17, 2018 sudah mulai pergantian. Dan ini kita kasih juga bumper keluaran dari SC. Nanti teman-teman ikutin terus untuk progres kita mobil si hitam ini. Karena mobil Alphard ini wah masih mewah. Dan nanti saya akan menjelaskan juga kenapa sih di upgrade, kenapa nggak langsung tukar tambah. Nah, nanti kita akan jelaskan di akhir video. Makanya teman-teman jangan kemana-mana, yang belum subscribe, subscribe dulu, dan juga ikuti video kami sampai habis. See you guys. Guys, nah ini udah selesai kita melakukan pengerjaannya. Jadi kalau untuk pengupgradean depan itu ya makan waktu kurang lebih sekitar 2-3 jam lah.
Jadi cukup instan kita untuk melakukan pemasangan. Dan tadi teman-teman sudah melihat dari penggantian headlamp, tinggal bongkar terus kita pasangin, dan ya pokoknya sudah terpasang dengan rapi dan juga sempurna. Nah, ngomong-ngomongin tentang generasi mobil Alphard seperti ini, memang masih banyak banget kita untuk melakukan pengerjaan dan juga pengupdateannya, karena di kita juga masih banyak yang waiting juga untuk pengerjaannya. Jadi memang untuk generasi Alphard ini teman-teman, daripada beli mobil yang terbaru, itu juga banyak banget selisih harganya ketimbang kita beli mobil yang second. Nah, jadi apalagi kalau teman-teman membelikan mobil second terus langsung melakukan pengupgradean, itu akan jatuhnya lebih hemat biaya. Nah, range harganya yang pasti untuk kalau kita membeli second ya kurang lebih untuk mobil seperti ini tahun 2017 ya kurang lebih sekitaran harga 700 jutaan lah ya, kurang lebih lah ya. Nah, ketimbang kita benar-benar beli generasi terbarunya, itu untuk sampai saat ini mungkin kalau tidak salah di harganya 1,2 itu masih bisa tembus. Jadi kan harga lumayan cukup banyak. Tapi kalau misalkan teman-teman membeli mobil ini, membeli second terus di upgrade, itu jatuhnya lebih bakal hemat biaya dan juga tampilan juga udah baru, karena mobil ini interiornya masih sama, terus juga untuk bagian mobil ini masih nyaman juga, dan mobil ini bener-bener masih enak banget dipakai. Dan untuk mobil kelas mobil Toyota, untuk Alphard ini mobilnya nggak rewel, jadi masih enak banget di kita berkendara. Ya cukup kita melakukan spare part penggantian ini, udah deh jadi versi yang terbaru. Untuk harga penggantian spare part ini juga terbilang masuk di kantong juga, range harganya juga di bawah 100 juta. Jadi benar-benar untuk melakukan pengupgrade ini benar-benar sempurna, dan juga pastinya nggak akan tahu bahwa mobil ini bekas upgradean atau tidak. Yang pasti teman-teman harus melakukan pengupgradean total semua. Jadi dari depan seperti ini, dan juga penggantian belakang, serta di bagian velgnya teman-teman harus melakukan pengupgradeannya. Jadi benar-benar perubahannya cukup luar biasa. Nah, ini sensornya yang tadi kita lihat sudah terpasang juga rapi, ini juga sudah aktif. Dan juga dari kamera, pokoknya melakukan pemasangan benar-benar plug and play, dan di bengkel Bian Body Kit selalu memberikan garansi, khususnya untuk dari kelistrikan, untuk lampu kita kasih garansi, untuk dari segi kerapian semua kita memberikan garansi. Nah, kalau untuk dari segi pemasangan semua pastinya presisi, teman-teman bisa lihat nih ya, dari bempernya, wah ini cakep. Nah, jadi untuk dari segi pemasangan presisi seperti ini benar-benar haruslah kita jaga untuk menjagakan kualitas mobil ini hasilnya terbaik. Karena kalau untuk di kita, mobil masuk di bengkel kita harus memanjakan bahwa mobil ini milik kita. Jadi supaya dari kita pun semua pengerjaannya ini ya pengennya rapi. Ya masa kita udah mengeluarkan biaya lumayan cukup banyak tapi tak tahu hasilnya nggak rapi, kan sayang juga. Ya, ini sudah semua terpasang dengan rapi, dan bapaknya pengen langsung balik ke Semarang. Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga untuk hasilnya, sedikit saya akan menampilkan untuk video afternya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami kali ini. Dan yang ingin melakukan pengupgradean, langsung aja hubungi nomor kami yang ada di deskripsi atau di bawah sini. WhatsApp langsung cepetan untuk mengenai tentang pengupgrade seperti ini. Hanya di bengkel Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade Alphard. See you guys!